Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati Panglima Jenderal, yang saya hormati Pak Nuho,
yang saya hormati Bang Indra Nababan, yang saya cintai teman-teman semua, ada Bung Wendri, ada Pak Dodo, ada Mbak Ida, ada Bung Rafiq, ada Bung Haris Rusli, Bung Magnet, Bung Edi Jul, Mas Edi Haryono. Ya, itu sudah saya sebut. Yang terhormat, saya bilang yang terhormat. Cuma ada Bung Irham, ada Bung Uco, ada Bung Paskah Hilianto, ada Mbak, ada Mas Yudi, Bung Yudi, dan istrinya, itu yang baru keluar dari penjara, Mbak, apa namanya, Mbak Nelly, Mbak Nelly. Siringo-ringo dan semua teman yang hadir di sini, ada Febi, ada waduh saya nggak hafal satu persatu, ada Tami, ada Nia, dari semua ini intinya hanya bahwa kita ini cinta dan setia pada sahabat, pada teman. Dan kita tidak melupakan teman, walaupun teman itu sudah tidak bisa kita sapa kembali. Itu yang pertama-tama, makna dari pertemuan pada malam hari ini. Yang kedua, saya kira ini teknis saja. Jadi, saudara Idra ini ingin apa namanya mengajak kembali teman-teman untuk sebetulnya apa yang ditinggalkan oleh Amir. Legasi apa yang ditinggalkan oleh Amir. Nah, nanti mungkin film itu akan memberikan gambaran sih. Kira-kira Amir yang dia berbuat segera itu. Yang ketiga juga nanti mungkin dia akan bisa terangkan sendiri apa tujuan dari pertemuan ini. Saya kira secara teknis panitia ini hanya awalnya hanya saya dengan Ida, Bung Teolog, kemudian dibantu Bung Supri, Bung Afnan Malai, Bung Afnan Balfas, kemudian Bung Supri, dan apa namanya, Ida sendiri sama Desi. Lama-lama banyak yang berpartisipasi, sehingga acara ini terlaksana. Saya kira itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bung Isti Bro. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini sahabat-sahabat dari almarhum Bung Rusin Dawe yang banyak di antaranya baru saya kenal setelah Bang Amir tidak ada. Kemudian juga selamat datang kepada semuanya, juga selamat datang kepada Ustadz Hidayat, kemudian dari juga anak-anak saya dari Al-Ikhlas, kemudian yang diasuh oleh Ustadznya, Ustadz Purwanto dan Pauling, dan semua yang dari Kampung Empu, Cilengsi. Kampung Empu itu ada di mana? Itu 7 km dari Mekarsari. Bukan dari Mekarsari ya, 7 km nanti belok masih masuk lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya saya mendengar dari teman-teman, kapan ini kita teman-teman Amir yang dari berbagai elemen, berbagai berbagai kelompok dan sebagainya ini, dan berbagai generasi, jangan lupa ya, Bang Amir itu networknya mulai dari yang jauh di atas kita sampai yang jauh di bawah kita ya. Jadi kita akan mengenang kembali Bang Amir sebagai sosok sahabat, sosok teman, motivator. Karena itu yang saya dengar dari sahabat Bang Amir, ada yang bilang, oh dia itu abang saya, dia itu motivator saya, dia selalu ada. Itu yang ingin saya dengar, yang ingin saya dengar kembali dari teman-teman, mengingatkan kembali bahwa kita pernah mempunyai teman yang seperti itu. Nah mungkin ada baiknya kita dengar kembali supaya buhul yang sudah diikatkan oleh Bang Amir pada waktu lalu bisa teringat, bisa terikat kembali. Istilah buhul ini saya kutip dari tulisannya Bang Hariman Siregar dalam buku Mengenang Amir Husin Daulay, Hadir dan Berani. Saya berharap suatu saat buku itu bisa diterbitkan kembali,
dan memuat banyak lagi tulisan dari teman-teman. Saya berharap juga buku itu bisa dibaca oleh generasi berikutnya, oleh anak-anak saya di Cilengsi sana, supaya mereka lebih mengenal kembali sosok ayah mereka yang meninggal 4 bulan setelah Al-Ikhlas dibuka. Nah, banyak yang saya pelajari selama 17 tahun menikah dengan Bang Amir, tapi saya juga banyak belajar dari sahabat-sahabat Bang Amir tentang sosok Bang Amir ini. Nah, dari perjalanan ini saya juga mengingatkan teman-teman bahwa Bang Amir tidak begitu saja pergi, tapi dia meninggalkan sesuatu di kampung Empu sana. Dia meninggalkan anak-anak dan tempat untuk belajar di sana. Mungkin ada yang ingin berkunjung, ya tempatnya ada di Kampung Empu, Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Siap, ya. Saya kira hanya itu dari saya. Alhamdulillah tempat ini bisa menjadi tempat kita bertemu kembali. Insyaallah tahun depan pada hari ulang tahunnya atau pada hari beliau wafat bisa diulang kembali pertemuan seperti ini dan mengundang kembali, kemudian juga mengusung tema. Tapi tetap sama, yaitu saya ingin mengingatkan kembali kata-kata Bang Amir yang dikatakan pada saya waktu itu, bahwa jalan hidup bisa membawa kita kemana saja, tetapi pertemanan itu abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema kali ini adalah bergerak tapi diam, diam tapi bergerak. Amir Husain Danuluy lahir tanggal 9 Desember 1960 dan wafat tanggal 6 Juli 2013, 5 tahun yang lalu. Berikutnya, kalau zaman dulu kita pergi keluar saja, bahkan kita ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai disiden, yang sebagai pembangkang, itu sudah masalah. Makanya dibijar, ditulis, kalau ragu-ragu pulang saja. Itu ceritanya, ya. Itu tahun 94 sekitar, yang artinya itu kalau nggak di Kemuning itu mulainya. Itu sebenarnya waktu persidangan Nuku ini apa itu muncul, karena sejak itu kantor Tijar didatangin beberapa mahasiswa dari berbagai kampus, dan disitulah Tijar terus ada meskipun aktivisnya pada ditangkapin. Itu intinya, ya. Mas Yuho dan teman-teman semuanya, kebetulan saya perjalanannya cukup panjang. Saya kenal pertama dia tahun 82. Kami sama-sama daftar di harian prioritas. Tapi karena kami tahu yang punya Surya Paloh membatalkan diri untuk gabung di harian itu. Sampai tahun 84 Amir bikin lembaga pers mahasiswa di UNAS. Itu dia hal yang tadi Adan bilang legacy. Kalau bagi saya, aktivis pers mahasiswa ini gabung seluruh Indonesia karena Amir. Jadi dia bikin pekan orientasi jurnalistik mahasiswa selama 3 tahun. Angkatan pertama itu termasuk Bambang Susatyo. Jadi Bambang Susatyo jadi sekretaris redaksi di prioritas itu karena bekalnya dari Amir. Jadi seluruh Indonesia gabunglah pers mahasiswa bawah koordinasi Amir Gawlay. Terus kedua, yang legasi lagi kalau itu harus, Amir lah yang menyatukan aktivis untuk mulai berdemo poros Jakarta, Bandung dan Jogja. Ya, jadi demo pertama itu Bang Ariman, waktu kan waktu itu kan memang tidak boleh karena rezimnya kan ketat sekali. Kita eksperimen dulu untuk bukan di dalam negeri, tapi waktu itu ada skinhead, jadi ada kelompok rasis di Prancis itu, dia melakukan hal-hal yang sifatnya rasis, kita demo untuk melihat respon dari
penguasa saat itu. Itu di depan kedubes Perancis paling sekitar 80 orang, tapi intelnya 300. Intel zaman itu kan dari seluruh angkatan ya, termasuk polisi dan Bakin sendiri. Nah, dengan bekal itu ambil evaluasi, diajak teman-teman Bandung. Bandung ada Mas Paskai dan teman-teman Fajrul, Ganda dan seterusnya itu. Itu pertama kalinya Bandung mau bergaul lah dengan Jakarta. Jadi kalau legisi kedua, Amir menyatukan aktivis tiga poros. Setelah itu baru kota-kota lain ikut gitu. Dan kita biasa sharing informasi dan berkunjung ke masing-masing kota. Ketiga, bagi saya Amir itu colorful karena dia menjalani lintas profesi. Aslinya sebetulnya orang statistik, karena dia kumlot di Akademi Statistik. Tapi dia berkarir di media, Mas Wibo ya, Jurnal Equine ya. Dan dia termasuk yang disayangin yang punya dulu tuh, di Jurnal Equine. Dan kedua, yang dia jalani setelah 80-an jadi aktivis. Nah, khusus di pes mahasiswa, kalau menurut saya dia sangat legasi, karena mengambil alih pes mahasiswa dari almarhum Wikrama, Irmi, bersama-sama kita saat itu. Tapi ketika waktu itu harus asas tunggal, Gafur menyaratkan itu, kita ambil dari Irmi, dari Wikrama untuk kita bubarkan. Jadi itu legasinya ambil. Jadi sampai terakhir dia tidak pernah mengakui Pancasila. Jadi bukan hanya Bursa, Matulana. Bukan HMBPO aja yang sebetulnya menolak Pancasila saat itu. Terus yang ketiga, sebetulnya saya kaget ketika saya diajak bisnis sama dia. Jadi dia punya kantor konsultan, Mas Hugo sama Mas Banyar ya. Dia pengen bikin konsultan dan marketing riset. Jadi kalau mau jujur, riset itu bukan DMJ yang pertama, jadi ada gak? Amir bikin lebih duluan itu. Dan memang lumayan berhasil selama 4 tahun, tapi faktanya kan kita bukan pengusaha. Kita ngerti keuangan dan segala macam. Kira-kira berdiri tahun 92, 96 kita tutup, kembali jadi aktivis. Nah, berikutnya adalah Amir bersama-sama kita mendirikan Harian Merdeka yang udah mati. Jadi legacy dia sebetulnya itu konsep Amir dan Mas Mulyan almarhum. Jadi kalau saya pribadi sama Amir itu kenangannya terlalu banyak. Yang paling saya ingat, kita dulu aktivis 80-an itu sering ke LBH, karena waktu itu kan pusat gerakannya, lokomotifnya di LBH. Saya enak kalau sama Amir naik Binter Mercy-nya itu. Jadi ada satu kali hujan deras, saya di belakang dia bonceng. Sampai di LBH kan hujan deras, orang bingung pas turun, lu kok gak pasang dia? Ada Amir. Amir puyuk. Amir ini kalau dari segi karakter dia colorful juga. Jadi kalau teman-teman pikir di Paranasi Buan, Ade Parul yang jadi ketua pijar pertama itu kan Ade Parul. Itu Amir udah menyiapkan juklak pekerjaannya. Itu ada pikir ya, beneran. Itu dari asam pencet itu. Dia kerjain sampai pagi ditempel. Ini besok kerjain. Jadi Amir itu sebetulnya jiwanya kadang-kala bipolar dia. Kadang-kala demokratis banget, kadang-kala satiran sama cerita. Jadi kalau teman-teman bijak pasti tahu. Tapi dia kebentuknya selalu sama Nuku. Jadi saya aktif di bijak kan pas diriin itu kandang sapi. Jadi tiap malam kita kumpul sampai pagi. Tapi anggota tetapnya tuh Nuku, ada RD Sarasat, ada Lenon, dan menyusul terakhir si pendiri PRD siapa? Daniel Wiyakusuma. Nah, setelah itu kan kejadian Isti Bono sama Coki masuk dan dituduh PKI. Amir kan jiwa solidaritasnya tinggi. Dia kos di Jogja advokasi tentang orang ini. Cuman ada kecelakaan ya, Daniel bergerak. Berdirilah PRD. Habis itu
Damir ribut sama Amir, dan Amir gak setuju kalau ideologinya itu. Kalau Lennon kan agak miring-miring kan, kadangkala dia ke kanan habis, kadangkala ke kiri. Pokoknya jangan di tengah dia. Jangan di tengah dia. Jadi kalau malam itu ada tambah si A1, Imron Zenrolas. Imron ada gak ya? Jadi diskusi saat itu colorful, apapun didiskusiin. Termasuk sesudah itu Nuku jadi ketua bicara. Itu udah pindah, saya aktif kalau ada acaranya. Tapi yang paling unik, kepemimpinan Nuku itu Intel kan banyak di warung-warung depan, disuruh masuk. Intel disuruh masuk dulu daripada ngupi-ngupi di luar sini aja. Habis itu dipalak sama Nuku. Diajarin bikin proposal ke kantor masing-masing, yang dari Bakin, dari Intel Kodam, membiayai kegiatan pijar. Jadi kalau kenapa pijar itu waktu era itu ekstrim kanan bareng sama LBH, karena semua kegiatannya orang tahu. Makanya Rocky Gerung bilang pijar itu berpikir jarang. Jadi kalau ada niat jalanin dulu, resiko belakangan. Makanya sama PRD pijar kan paling banyak ditangkap. Jadi kalau bagi saya Amir itu luar biasa. Tapi satu hal yang saya tahu, dia sangat kagum banget dengan Bang Hariman. Jadi ketika, kalau Bang Hariman ingat, ketika Amir bikin koran Solidaritas di UNAS, itu halaman satunya itu Bang Hariman. Karena itu obsesi dia. Nah setelah itu dia insan dengan Bang Hariman sampai gabung di Lonser. Jadi di bisnis Amir ini juga colorful. Jadi waktu saya bikin bisnis BIS itu dengan Fikri ya, sama Amir, Amir ini juga menyiapkan konsep bisnis dari A sampai Z. Tapi dari segi keuangan dan marketing tidak layak, karena terlalu ideal. Nah tugas saya untuk bikin itu jadi layak. Jadi pemikiran bisnisnya luar biasa. Yang terakhir saya lihat, yang gak saya duga, Ed Jun, bantu gue dong. Kenapa? Gue mau mentasin Rendra, Mas Willy. Nah, keterlibatan dia dengan Pranky, dengan penyanyi Surabaya, siapa? Leo Christy. Bagi saya itu aneh dan romantis. Jadi, Che Guevara itu kan katanya juga senang seni ya. Jadi, kegalakan Amir di dunia aktivis, itu kadangkala romantismenya itu kita tahu kalau malam hari. Jadi diskusi di kandang sapi itu kadangkala kan dari politik kembali ke perusahaan pribadi. Dia ngomong, Jun, kadangkala gue pingin pacaran kayak lu. Tapi siapa yang mau sama gue ya? Nah saya kaget waktu dia bilang dia mau nikahi Ida. Jadi itu berkah dia advokasi di Jogja, Batu Jogja. Ada yang jodohin Torek, Torek gak datang. Dan jadi Cinlok. Jadi kalau bagi saya, Amir itu memang unik. Jadi dia bisa mengerti Mas Mulyana yang begitu baik, tapi kadang-kadang dia galak ke Mas Mul. Tapi yang saya tahu, kalau tentang Bang Hariman, dia gak berani sama sekali. Jadi Bang, kalau ingat waktu kita minta acara Malari di tim, dia takut banget Bang. Lu ngomong ya, Jun, jangan gua. Kenapa Mir? Kan hal sederhana. Mbak, males gua. Karena rasa hormatnya yang luar biasa. Sampai Bang waktu in demo, kan saya lihat bagi kita waktu itu mubazir, rebuan itu tidak terdokumen dan tidak jadi hukum. Ternyata itu filosofinya Bang Hariman. Nah Amir itu sebetulnya pengen bikin buku. Bang Hariman kan memang punya filosofi tersendiri tentang Lotse, tentang pengawalan demokrasi. Jadi Amir itu terlibat. Bang Buyung juga kan paling sayang sama Amir. Jadi kalau Gus Dur sayangnya sama Nuku, sama Amir. Jadi kalau suara orang dua ini udah tahu, oh itu Amir, oh itu Nuku. Jadi bagi saya Amir itu sahabat, sama-sama diri bijak, tapi dalam perjalanan bijak dia mengawal dari A sampai Z, sampai selesai. Kalau saya kan di tengah jalan jadi profesional di media ya. Jadi saya pikir dari
Mas Adnan dan Mbak Ida. Kenangan terlalu banyak untuk Amir. Saya bagi saya karena 5 menit cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung. Jadi tidak usah semua diceritakan di malam ini karena ada acara lain yang kita akan buat untuk Amir. Semua ya, kita harus semangat kalau menemukan Bang Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa ketemu Bapak Senior dan teman-teman di sini. Saya mungkin adalah yang merasa sangat beruntung karena dapat berkenalan dengan Bang Amir sekaligus dikembangin mati-matinya dengan beliau. Pada usia saya ke 18 tahun, tepatnya di bulan Desember tahun 92, saya sudah digojlok oleh almarhum. Saat itu sedang ada POJM dan saya baru saja masuk kuliah di UNAS. Nggak lama kemudian, saya ketemu di BIS, ada Bang Edi ya, ada event di Departemen Perhubungan Hubungan Laut, kalau nggak salah ya saat itu. Saya dilepas begitu saja. Setelah saya kecemplung dan Bang Amir pergi ke Education Information Services, kalau nggak salah ya, dengan kawan-kawan dan saudara lain. Tapi disitulah saya betul-betul dibuat kuat. Jarang sekali beliau memuji, padahal kalau orang lain itu tidak pernah pelit memuji. Tapi walaupun tanpa pujian, saya selalu dapat kerjaan dari Bang Amir. Dan yang paling bahagia adalah ketika menyaksikan pernikahan Bang Amir dan Mbak Ida. Disitulah saya baru tahu betapa Bang Amir itu kalau lagi keras kepala, keras banget. Ketika saya bertanya sama Mbak Ida, Mbak Ida besok bajunya kembaran gak sama Bang Amir? Mbak Ida bilang, ya Mas Amir kok mau kembaran. Jadi begitu unik Bang Amir. Dan beliau juga sangat mensupport apapun yang saya kerjakan di luar pekerjaan dengan beliau. Seluruh kegiatan saya dari yang urusan binatang, kesenian, kebudayaan, dan yang terakhir ketika saya menjadi salah satu event manager di BRI Artemias, beliau banyak sekali memberikan masukan dan saya sangat bahagia betul dapat mengenal beliau. Gak ada rasanya saya bisa mengenal orang seperti Bang Amir. Dan kadang-kadang saya suka rindu dimaki-maki beliau. Yang jelas kalau sama Bang Amir adalah tanpa banyak bicara, sebelum mengerjakan, kasih checklistnya dulu secara sangat-sangat detail. Dan beliau tidak akan banyak bicara, kita lakukan baru evaluasi. Dan saya juga sangat berterima kasih dan senang berkenalan dengan Mbak Ida. Saya mau jadi salah satu saksi bagaimana ketika Mbak Ida dengan Bang Amir dari lucu sekali. Dan di akhir ketika saya menikah, Bang Amirlah yang menjadi saksi di saat akad nikah saya. Dan beliau juga sangat-sangat perhatian, bukan saja kepada saya tapi juga kepada saya semua teman-teman. Ketika kita sakit, ketika kita sedang jatuh di urusan pekerjaan, beliau sangat mensupport. Dan semoga Bang Amir, yang tentunya sangat kita sayangi, sangat kita hormati, diampuni semua dosanya oleh Allah SWT, dan ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Allah, sebagaimana juga beliau menempatkan kita-kita semua di tempat terindah di hatinya. Saya gak akan lama-lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat malam senior-senior di sini. Saya nggak tahu ya harus mulai dari mana. Mengenal Bang Amir itu saya mulai ketika awal masuk kuliah tahun 93. Entah kenapa saya terjebur di pijar. Jadi awal kuliah lalu ikut gerakan aksi mahasiswa PAMI. Waktu itu setelah itu ada advokasi untuk Bang Lupu dengan SDSB. Dan saya terlibat di pijar. Dulu kalau melihat Bang Amir itu, saya takut setengah mati. Sumpah badannya gede banget, sementara saya yang masih imut-imut dan lucu itu. Jadi kalau lihat Bang Amir itu takut banget. Cuman alhamdulillah, kalau kawan-kawan yang lain kerucil, kalau Bang Amir bilang ke kita tuh unyil-unyilnya pijar, karena kita paling imut-imut, paling kecil. Kalau yang lain paling sering dimarahin, tapi alhamdulillah saya gak pernah dimarahin. Karena
yang penting bagi Bang Amir adalah konsistensi. Konsistensi kita. Jadi apabila kita datang ke pijar melakukan kegiatan untuk gerakan, yang penting itu konsisten. Dia gak akan marah kalau kita konsisten. Dia akan marah sama teman-teman yang lain itu kalau kita gak konsisten. Kenangan banyak sih kenangannya di tahun-tahun 90-an itu dengan Bang Amir yang selalu ngajarin. Misalnya saya orangnya gak terlalu pede untuk orasi, dengan entengnya dia bilang udah jadiin aja dia korlap gitu kan. Mau gak mau kan turun aksi kita jadi korlap. Lalu terakhir itu saya masih gak pede untuk baca puisi di pementasannya Rendra sebelum Bang Amir meninggal seminggu atau dua minggu waktu persiapan pementasan untuk bukunya Rendra ya, Bang Edi. Waktu itu saya bilang, Bang, aku bisa bikin puisi, tapi aku tuh gak pede kalau harus baca puisi. Ala, lu kan kalau orasi jago, masa gak bisa sih baca puisi? Dia jawab itu. Aku tertantang kan untuk membaca puisi. Akhirnya, mau gak mau, saat itu aku baca puisi apa, Bang? Dianterinnya lah buku, buku Rendra yang belum diterbitkan ya. Waktu itu yang untuk di tim, pementasan di tim itu padahal kok dalam kondisi sakit sebelum beliau masuk rumah sakit. Kita ketemu, aku anterin bukunya, Feb. Dianterinlah ke kota wisata. Kita ketemu, dia kasih bukunya, dia bilang kamu baca aja, nanti kamu akan bisa baca sendiri tanpa kamu harus ngafalin. Jadi Bang Amir itu bagi saya seorang guru, guru, mentor, abang. Udah kadang-kadang kalau godain di grup itu waktu kita mau buat acara untuk nuku, haulnya nuku dan yang di tim ya waktu itu dia bilang pakai nomor rekening untuk donasi itu pakai nomor rekening Febi dan Rian. Dia tanya siapa nama Febi, aku jawab Febi Siti Permanasari, terus Rian namanya siapa, terus dia dengan entengnya dia bilang namanya kok gak komersil, kata dia gitu, namanya kok kampungan banget. Kan aku emosi ya waktu itu, aku sampai berantem sama Bang Amir. Aku bilang ini yang ngasih nama orang tua kok dibilang kampungan gitu. Tapi mungkin itu cara dia suka godain, cara bercandanya Bang Amir sama kita junior-juniornya yang cewek-cewek sampai Rian tuh rasanya aku mau nangis deh, gini ajakin Bang Amir gitu kan. Itu kadang kita ketawa gitu kan, bisa ketawa, tapi kadang kalau dia udah marah itu dia marah gitu kan, beruang marah gitu kan. Ini menakutkan sekali. Jadi bagi saya dia mentor, dia guru, dia abang, dia juga teman, sahabat. Kita bisa cerita. Mungkin saya, Novi, Rian dan beberapa teman-teman di pijar angkatan 93 sampai dengan 98 itu, mungkin yang waktu itu saat itu masih kuliah melihat Bang Amir itu adalah sosok seorang guru dan juga bapak yang mentorin kita bahwa kita jadi aktivis itu harus konsisten di jalannya ini. Kalau kamu mau mengerjakan sesuatu, tetap kamu berjalan di situ. Kalau misalnya nggak konsisten, itu pasti dimarahin terus sama Bang Amir. Tapi kalau misalnya sama seperti yang tadi Alin bilang, bahwa apa yang bisa kamu kerjakan, dia nggak akan. Kita sudah mengerjakan, Bang, mau mengerjakan sesuatu, tapi sudah ada checklist-checklist-checklistnya. Ini yang akan dikerjakan oleh kita. Setelah itu nanti tinggal evaluasi. Mungkin masih banyak lagi cerita yang lain dari kawan-kawan yang lain, tapi bagi saya kenangan yang paling saya ingat adalah ketika Bang Amir dengan saya yang tidak percaya diri untuk membacakan sebuah puisi itu dianterin bukunya Rendra sampai ke dekat kediaman saya di kota wisata itu oleh dia sendiri, dan kita ketemu di sana walaupun dia sedang dalam kondisi sakit. Setelah itu seminggu kemudian dia masuk rumah sakit dan itu saya sedih banget. Ya ampun, Bang Amir kok sampai percaya banget sama saya. Ini kalau sampai saya gagal membacakan puisi ini berarti saya gagal membuktikan diri saya, termasuk membuktikan diri kepada Bang Amir kalau saya bisa. Mungkin itu saja sih. Semoga bagi saya Bang Amir itu adalah betul-betul mentor aktif di saya. Jadi kita doakan sama-sama supaya dia tetap tenang di sana, tetap mendapatkan tempat yang terbaik,
tetap disayang sama kita semua, tetap ada di hati kita. Walaupun beliau sudah tidak ada, Bang Amir selalu ada di hati kami semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau cerita dengan Bang Amir. Jadi saya kenal Amir itu kira-kira sebulan masuk kuliah langsung udah kenal di UNAS, karena saya kan masih botak kepala itu, masih kita habis pelatihan politika langsung ketemu Amir ya. Dan kira-kira setahun kemudian udah satu rumah, gara-garanya simpel nih, ini jeleknya Amir, baru belakang kita tahu. Jadi setelah kenal di UNAS, di politika, satu kali dia bilang, "Cok, kau gantiin si Ayah tuh, kamarnya kosong di Jalan Siaga, di Jalan Sapi." Iya Pak, ya. Bayi Ayah itu sudah dapat kerjaan di Miss Indonesia. Jadi dia gak mau lama-lama setelah hampir dia cabut. Ini saya dapat di depan kamar Ayah itu di belakang. Nah, kemudian di situ ada Imran Rolas dan ada juga Nurdin Fadli. Jadi berempat lah, jadi rumah kontrakan yang jadi markas awal-awal dulu pijar itu masih kayak di Kota Jakarta Forum berapa ya. Nah akhirnya di situ saya di situ akhirnya ngobrol, jadi disuruh beli rokok atau kerja kalau pagi ya, disuruh macam-macam gitu. Jadi memang dikerjain sama Amir, tapi juga diajak kemana-mana. Jadi karena saya nggak bawa itu, jadi masa-masa itu juga jadi saya tuh dianggap nggak tahu apa-apa. Jadi kalau dia mau ketemu Bang Hariman, mau ketemu orang-orang purba, PKI-PKI malam yang gue bahas gitu ya, itu saya nggak ajak pakai intermesi itu. Jadi dia nggak ya, bukan dia nggak ajak, dia nggak tahu apa. Jadi pengalaman itu akhirnya saya ikut terus ya berapa kali sambil kuliah sampai kandang sapi itu pindah ke Cawang, pindah ke Jalan Masjid di Cawang. Saya juga masih tinggal saya juga karena Imran dan Fadli Nurdin itu pergi gara-gara kasus tiga rumah tadi itu. Tapi kami ini kawan, sosok orang lagi kerja sama berdua karena itu di Los Angeles, tapi kemudian nggak gagal 5 tahun balik lagi gitu. Jadi saya ikut Amir terus di masjid itu sampai pindah ke Jalan Pramuka. Itu sudah pijar ya. Jadi nah disitulah di pijar itu, di Pengalang itu saya kemudian tes masuk Forum. Jadi nggak satu rumah lagi. Jadi agak terbebas juga dari kalau kelamaan sama Amir ini juga bahaya. Biasanya kawan-kawan yang kelamaan tuh jadi ini kan. Jadi itu ceritanya satu dengan Amir ya. Jadi suka tadi benar kata Bang Edi tadi, selain demokratis juga kadang-kadang itu tadi, terutama untuk junior-junior itu mendikte tapi dalam pengertian baik ya. Ada efeknya dua, jadi benar atau jadi nggak benar gitu. Jadi itu efeknya. Yang kedua, Amir ini sebenarnya baperan. Jadi ini orang sensitif nih sebenarnya, memang berada sinema. Jadi suka ngambek juga tuh. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita anggap nggak ini ngambek dia. Nggak diajak ngomong, gini gitu. Jadi ada ini sifat-sifat yang agak unik gitu ya, Bang Amir. Jadi terakhir kita bareng-bareng itu kerja itu bareng ya, buat buku Bang Hariman sama buat buku Panut. Gitu. Nah, itu dipanggil karena saya berlaku buat buku dulu nih Bang Hariman, ya kan? Minta katanya kan buat ya, jadi itu dalam proses buat buku. Nah itu cerita tentang Amir yang sebenarnya banyak sih ya, tapi saya kira teman-teman lain juga punya cerita banyak, tapi yang saya ingat itu dua hal itu ya. Jadi Amir itu dalam hal-hal tertentu itu ya baper, perasaan ya. Ngantuk itu kalau orang yang tahu Amir sebenarnya gitu. Jadi memang kalau udah ngantuk itu agak lama kan. Mungkin Bang Edi juga pasti pernah dia mungkin itu saya kira. Orang yang pernah kerja sama Amir bareng-bareng gitu pasti berani. Saya kira itu dulu ya kawan-kawan. Jadi teman-teman yang lain nanti bisa kasih testimoni yang lebih. Terima kasih.
Di Imron Wewer. Jadi Amir itu kalau ngomongin Imron Nasi Buang, Imron Wewer, karena dia lewat terus. Jadi mungkin pernah dengar. Jadi ceritanya kejelekan Amir. Mungkin saya akan cerita bagaimana Amir jatuh cinta. Ini mungkin sedikit teman yang tahu ya. Jadi Amir itu kan terkenal sangat orator yang ulung, konseptor dan segala macam. Tapi dia lupa akan yang namanya cinta. Kita semua sudah nikah. Jadi saya ingat, saya nikah 25 tahun yang lalu. Amir itu repot-repot datang ke Tanjung Priok itu membawa piala yang diserahkan. Jadi waktu itu di Pijar punya satu tradisi. Jadi teman-teman yang kawin itu akan mendapat piala. Tapi dia lupa, dia sendiri tidak kapan dia nikah. Itu pertanyaan. Suatu hari di kosannya Amir di daerah Kalibata, dia manggil saya. Loh, gue minta foto. Foto apa, Mir? Pokoknya lo diam, jangan banyak ngomong. Tiba-tiba dia keluarin 3 atau 4 setel baju. Yang selama ini saya kenal Amir dari tahun 85, nggak pernah tahu Amir itu beli baju. Jadi dia nggak tahu dari mana dapat baju, kan gede sekali ya. Tiba-tiba dia bawa baju, dia minta difoto-foto dengan berbagai gaya. Nah ini gaya kayak gini ada juga. Pokoknya Amir itu ternyata dari kacamata saya seorang tukang foto, dia tuh fotogenik. Kalau difoto dari sisi manapun dia bagus. Saya tanya, ini baju buat apa, Mir? Lo kok gaya-gaya ganti-ganti baju kayak gini? Ternyata bajunya dikirim ke Hida. Fotonya dikirim ke Hida. Apakah baju itu dari Hida, saya nggak tahu. Dia nggak mau cerita. Pokoknya itu baju batik, 4 lembar. Proses berjalan terus, dia bilang ke saya, gue mau nikah nih. Pertanyaan saya cuma satu, emang lu berani nikah? Suatu belum jatuh. Dia bilang, lu jangan banyak ngomong, gua mau nikah lu ngomelin, gua kagak nikah lu ngomel-ngomel, kan gitu. Jadi saya dan Amir itu mungkin gesekan-gesekan kita dalam bicara politik sangat jarang. Jadi saya sama Amir itu lebih kepada banyak bicara soal-soal yang humanis. Tentang cinta, tentang puisi. Sampai akhirnya Amir menikah, itu masih juga jadi bahan olok-olokan saya. Kapan lo punya rumah, Mir? Lo mau bini lo datang sebut tidur di kantor? Itu saya tahu banget. Ida itu, Amir tinggal di daerah Duren 3. Ya kantornya Duren 3, ya kalau Ida datang ke Jakarta, tidur di Duren 3. Sampai dibawa ke tempat kos di Kalibata dan segala macam. Singkat kata, tiba-tiba dia bilang, gue punya tanah di Cilengsi, gue mau bikin rumah di sana. Ya udah bagus. Itu saya diajak tidur di kantornya Bang Hariman kalau nggak salah, ngobrolin soal rumah itu. Rumah gue dari bambu loh, begini-begini segala macam, bermeter sekian, yoga. Jadilah Amir punya rumah. Dia sakit. Nah pada saat dia sakit itu, pertama dia masuk ICU di Tebet. Hari pertama saya datang, dia panggil saya secara pribadi. Saya disuruh berjanji di depan dia, kalau nggak salah ada 4 poin yang diminta. Pokoknya intinya saya sudah jadi orang benar. Nggak boleh merokok, nggak boleh minum, nggak boleh main perempuan dan bla-bla segala macam. Terus dia bilang, Mir, lu kayak udah mau mati aja nasihatin gua. Pokoknya lu janji. Kan Amir selalu begitu, orang disuruh janji terus. Janji, ya kalau janji sama Tuhan gak apa-apa, janji sama Amir kan malas banget saya. Gitu kan. Saya setelah dia sakit itu berapa kali masih pernah ketemu di tim, biasanya kita ketemu. Kalau dia kangen, SMS saya suruh datang ke tim, kita ngobrol ngalor gitu. Sebulan sebelum meninggal, saya sempatkan ke rumahnya.
saya bawa anak istri. Jadi Amir itu mungkin ke saya dia keras, tapi dia tempat pengaduan istri saya. Jadi kalau saya bandel, istri saya ngaduinnya ke Amir. Besok-besok Amir yang maki-maki saya. Ya makanya gak enak juga dibilang Amir gak ada gua aman, gak enak. Tapi intinya saya sangat kehilangan. Buat saya dia tuh sebagai abang, sebagai teman, sebagai lawan berantem diskusi. Karena kalau ngobrol sama Amir intinya selalu berantem, karena saya gak pernah sepakat dengan dia. Kalau sepakat nanti dibilang saya takut sama dia. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak ingat persis kapan saya mulai kenal dengan Bung Amir, tapi sekitar tahun 84 ya. Ketika pada tahun 83 akhir saya mendirikan Yayasan Bina Pembangunan, menjadi tempat berkumpul para wartawan. Di hampir tiap sore teman-teman wartawan pulang kantor sampai jam berapa jam kumpul di tempat saya. Pada saat-saat itulah muncul seorang muda besar. Jadi kami bertanya, wah badan musuh banget ini. Tapi kelihatannya lincah ya, hampir setiap pertemuan dia hadir. Tapi mulanya ya karena banyak wartawan yang hadir sampai setiap hari dan saya juga sangat sibuk pada saat itu, sehingga hanya sesekali menemui. Ya dingin-dingin aja mas. Saya menjadi akrab ketika Mas Banjar ya, mulai banyak memberikan rekomendasi dan mengenal dia. Dan sejak itu Bung Amir kalau ingin membuat sesuatu sering minta saya mengujinya, terutama kalau membuat buku atau membuat tabloid, membuat koran ya, atau mau bikin jenaan ya, waktu menjalin Gedung Mombo ya, Gedung Mombo Jogja Jakarta, itu dia banyak tanya dan minta. Biasanya saya diminta uji aja, menguji apakah konsepnya baik atau tidak. Saya juga pernah bersama dia pas Banjar Harudin, waktu itu kemudian sudah menjadi pemimpin Harian Bisnis Indonesia, dan saudara Marah Sati aktif di PBI, membuat buku yang pada saat itu sangat fenomenal juga karena hasil dari investigasi reporting, yaitu ketika Astra jatuh. Ketika Astra jatuh, kami membuat buku Winner Sonia Jaya, Kejayaan dan Kejatuhannya. Hampir setiap hari hampir nongkrong, dan dialah yang sesungguhnya melakukan investigasi reporting. Sampai kita menjebol data-data tentang film di Kejaksaan Agung. Sampai sekarang filenya masih saya simpan, itu hasil Amir kasak busuk di Kejaksaan Agung, semua file pemeriksaan tentang Sonia. Di buku itu Amir yang kolek data, kemudian tugas saya dia menulis terutama inti investigasinya. Saudara Marah Sakti dikasih 1-2 bab, Mas Banjar juga, dan saya hanya tugas editing akhir semuanya, membaca akhir. Demikianlah, Amir selalu melibatkan saya kalau dia ingin membuat konsep-konsep buku dan membeli koran dan lain-lain. Bahkan sebetulnya saya harus juga waktu dia mempunyai ide si Buya, saya mau ikut diskusi rempong ke atas, dia panggil saya ke kamarnya di lantai 2. Dia minta saran bagaimana menggugah perasaan
atau memanasi supaya SBY ini kesel dan sakit hatinya. Maka saya sarankan untuk membuat politik simbol. Orang Jawa ini kalau diledek dengan simbol-simbol, apalagi dengan binatang, ya akan marah. Maka sampai kemudian terpikir SBY itu sionya kerbau, ya. Kalau sio Cina kerbau dan badannya gede. Nah, terus kalau gitu kita bikin kerbau aja. Maka jadilah dia tangkap kerbau si Buya itu, ya. Lalu dia panggil Yosef dan digarap. Kira-kira seminggu kemudian muncullah si Buya. Saya juga kaget ketika ternyata dia dapat kerbau beneran. Katanya dari Bekasi atau di mana dia? Cakung. Jadi Cakung. Akhirnya ternyata dia tegur sekali dua lalu mewujudkan idenya. Padahal kalau nggak salah waktu itu hanya seminggu. Fenomenal waktu itu. Dampaknya luar biasa. Nah, ketika dia sudah sering keluar masuk rumah sakit, kira-kira beberapa hari sebelum dia wafat, dia telepon saya minta izin menginap di tempat kampung saya di Sukabumi dengan alasan mau rame-rame yang mau terkirah dan siarah ke Yosef. Saya tahu karena dia juga baru keluar dari rumah sakit, dia gak boleh pergi-pergi, dia gak boleh mati. Karena itu saya telepon Bang Haliman, ini Amir yang nekat mau pergi. Bang Haliman melarang sebetulnya, jangan kasih izin. Tapi saya sampaikan, gimana gak dikasih izin, dia ngomong begini, ini maksud, ini kesempatan saya terakhir, gak ada lagi hari untuk saya siaran ke Indonesia. Kalau gak ada izin kan, saya gak akan bisa siaran ke dia. Saya sampaikan itu ke Bang Haliman, oh ya sudah kalau gitu turuti aja. Karena memang kalau itu berarti permintaan terakhir. Nah, dalam kesempatan di Sukabumi, dia telepon terus dan kirim foto-foto. Bahkan ketika sama Rustandi, dia masih sempat pesan, maksudnya tolong bersama Rustandi dan beberapa orang, saya harapkan membuat tim 9 Wali Songo untuk mendampingi Jokowi. Saya tanya pada dia, saya mau tanya, kalau setelah Jokowi jadi gubernur itu Anda masih bisa telepon langsung? Enggak. Saya tanya Rustandi, terus kamu bisa telepon langsung diangkat Jokowi HP-nya enggak? Enggak juga. Nah, Anda aja yang mendampingi dia dari awal gak bisa telepon langsung, apalagi saya. Dan saya udah tua, saya udah 60 lebih, ya, saya udah puluhan tahun pernah melayani orang-orang penting, jenderal-jenderal di negeri ini. Nanti saya mau telepon Jokowi gak bisa aja, gak enak. Jadi itu kesan, apa? Pesan dia terakhir yang gak bisa saya minta. Dan saya kira itu ya, gue masih banyak yang lain ya, kan? Terutama tidak yang ingin kita datang untuk mengenang Amir, suaminya yang tercinta. Saya mohon maaf karena tiba-tiba mendapat SMS apa WA dari istri saya. Dia kok bilang, pas saya kelihatan, jadi saya takut ada apa-apa, saya bilang maaf, minta dipotong tadi karena saya ingin permisi pulang duluan. Tapi bagi saya malam ini sangat saya sayangkan, saya gak bisa. Tapi saya senang sekali dari beberapa teman-teman Amir, saya jadi lebih banyak mengenal Amir dari mata mereka. Saya kira itu saja dari saya. Saya minta maaf sekali lagi, minta maaf karena saya harus mendahului. Ada hal yang, biar gimana saya dokter, jadi saya khawatir kalau ada apa-apa. Terima kasih untuk Pak Hariman. Terima kasih banyak. Berikutnya kita akan saksikan film Amir dan peristiwa-peristiwa di sekitar budaya. Amir adalah orang yang hangat dan selama saya
masuk ke atmosfer di sini, saya masih merasakan kehangatan Amir. Saya termasuk salah satu yang memperoleh legasi dari Amir, ya, dalam bentuk teks. Jadi ini di tahun 1987, Amir bersama teman-temannya menerbitkan buletin dari Depot Kreasi Jurnalistik Jakarta Forum. Ini bukti dari usaha Amir untuk melawan represi di rezim Soeharto. Jadi saya bacakan sekapur sirih dari buletin ini. Pada mulanya adalah sekumpulan anak muda aktivis jurnalistik mahasiswa bercakap-cakap tentang kegairahan kreasi. Kemudian lahirlah Depot Kreasi Jurnalistik Jakarta Forum. Amir menutup tulisan ini. Restu dan dukungan golongan Anda semua akan mengukuhkan semangat untuk mengarungi samudra luas kehidupan jurnalistik tanah air. Kami datang menyongsong badai. Di sini saya menerima buletin ini dari Rendra. Jadi di sini tertera tulisan untuk buat Mas Billy dan Mbak Ida. Semoga puas dengan hasil karya kami. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Mohon kritik, koreksi, dan komentarnya. Jadi kalau kita lihat teks yang ada di sini, ini ternyata berisi puisi-puisi Rendra yang terkumpul dalam nyanyian Kaum Urakan. Jadi pada waktu itu Rendra, ini satu-satunya kejadian di dunia ini ya, ada penyair ketika sedang baca saja di Taman Ismail Marzuki itu dibom, meskipun itu bom amoniak, itu terjadi satu-satunya di dunia ini kepada saat rezim Soeharto. Kemudian Rendra ditahan selama 5 bulan tanpa diadili, ditahan di militer Guntur di sini. Setelah keluar dari tahanan, rupanya Amir Hussein Daule dan teman-temannya datang. Jadi ini bukti anak muda yang juga mencoba melawan rezim Soeharto dengan mendekati penyair yang baru keluar dari penjara tanpa diadili. Jadi itu apa, perlawanan yang sungguh-sungguh dijalankan oleh Amir dan teman-temannya. Kalau di dalam bengkel teater, perlawanan seperti itu sebetulnya termasuk pada apa? Mencoba mendekati cita-cita hidup. Idiomnya kalau Rendra dalam puisinya, dia menyebut bahwa cita-cita itu adalah panggilan cakrawala. Saya akan bacakan puisi yang ada di dalam buletin ini. Judulnya Nyanyian Orang Urakan. Aku tidak tahu kapan kembali. Sudah 1000 kilo aku berjalan ke utara, lalu 1000 kilo membelok ke barat. Bayanganmu bergerak dari cakrawala ke cakrawala. Kini aku berjalan lagi, menyanggang ranselku, menyeberangi sungai dan membonceng kereta. Angin berkata sesuatu, sementara aku tidur di dalam peron. Aku tak mengerti maknanya. Aku usap mataku, lalu aku melihat matahari di atas gerbong kereta. Selalu aku terlambat di dalam tindakanku.
Wahai kamu yang bergerak di cakrawala, siapakah kamu? Ini ada puisi lagi yang dibikin sebagai dalam bentuk pantun untuk menggambarkan perlawanan di tengah ketidakberdayaan orang-orang. Pantun keringat, perahu berlayar di telaga mabuk seroja, penyu yang muncul wajahnya bego dilalap naga. Hidup hamba meski dirinda toh percuma, lebih baik dipermak diganti catnya. Mentari oranye kelelep senja sekarat, bulan kan menyembul bedaknya tebal giginya emas. Orang hidup jangan menyerah dan melarat, orang melarat selalu dibikin ampas. Begitu bung, begitu, dengan filsafat atau logika sama saja. Keringat dan daya upaya senjata kita. Yogyakarta 1979. Ini legasi dari teks Amir. Saya mau bercerita juga tentang kedermawanan Amir. Satu poin lagi. Jadi ketika proses pementasan kisah perjuangan apa, Mas Todong dan Guru Kondor, selama 3 bulan kita bekerja setiap hari, kita selalu bertemu. Amir dengan badan yang mobilitasnya tahu sendiri ya, mobilitasnya Amir sangat mobile ya. Dengan badan seperti itu dia kesana kemari, dia berusaha mencarikan dana ke tempat perputaran uang di Indonesia. Dia mengajak saya sebagai bendahara. Dan dia selain mobilitasnya dengan fisik, dia juga mobilitasnya dengan BBM dan literasi. Jadi dia kirim teks kemana saja dengan sangat lincah. Tadi sudah saya perkenalkan teks dari Amir, dan teks itu ternyata membakar teman-temannya, akhirnya pada mendukung semuanya. Nah, kalau menghadapi teks semacam itu, saya selalu menyalin SMS Amir. Jadi di depan Amir di meja, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, SMS yang ada di HP saya salin. Lama-lama mungkin Amir lihat, wah kok sempat-sempatnya gitu. Jadi saya bilang, ini kalau pakai HP kan harus dihapus kalau penuh. Jadi sudah ada dokumentasinya di buku saya. Akhirnya Amir datang suatu saat, dia membawa satu kotak. Mas Edi, ini HP untuk Anda. Loh, Mir, aku kan sudah punya HP 2. Oh, Mas Edi, ini ada azannya. Dia tahu kalau saya selalu sholat. Wah, begitu dia kasih, udah ada azannya, saya sweet lagi menolak. Dan HP itu sampai sekarang masih saya selalu kantongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, yang pertama saya ingin katakan dengan agak bangga dikit, saya dan Amir sama-sama tidak pernah ditangkap, sama-sama tidak pernah ngalamin penjara. Jadi di antara teman-teman yang pernah ngalamin masuk sel, alhamdulillah saya enggak. Kayaknya urusan-urusan kayak gitu saya dan Amir lebih cerdas sedikit gitu. Karena pandai menghilang dari hal-hal yang menggelapkan. Yang kedua, saya begini, ada buat saya ya, pengalaman yang buat saya agak menarik. Di zaman mahasiswa bukan sekarang, kalau sekarang gue ikut-ikut dan sekuler. Saya itu Islam yang kanan-kanan banget. Anti Soehartonya itu karena dia itu kejawen, karena ada azas tunggal.
Amir di sebelah kiri adanya, yang kita melihatnya bahwa dia adalah bukan bagian dari kita pada saat itu. Di ujung-ujungnya, ketika semakin lama saya berteman, yang saya ingin katakan tentang Amir, sebenarnya saya sudah membuat tulisan tentang itu, tapi entah kemana hilang. Amir adalah wujud daripada syariat Islam itu sendiri. Kenapa dia menjadi syariat Islam? Arti dari syariat Islam adalah syariah. Syariah itu adalah muara. Ada dalam hal lain adalah jalan yang lebar yang dipenuhi oleh nama-nama. Dan siapa yang tidak berada di dalam muaranya Amir di tahun 80-an? Di sanalah kita bertemu, berkumpul di semua kalangan, di semua perlintasan yang berada di kanan, yang di kiri, yang di tengah kiri, tengah kanan, adanya di Amir. Amir menjadi lingkaran dari kita semua. Oleh karena ini, kalau saya analogikan, dia adalah wujud daripada syariat Islam di antara kita. Kira-kira analoginya semacam itu. Syariat yang berjalan. Ya, jadi saya tidak perlu macam-macam yang persoalan yang apa segala macam. Ternyata wujud Islam bisa kita temukan dalam sosoknya Amir, tanpa harus dengan formalitas yang mengada-ada, tanpa harus yang berlebih-lebihan. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini menjadi pedoman kita. Belakangan sekali saya bertemu dengan Amir di namanya Galeri Cafe. Sering ada Leo Kriski. Amir mengatakan itu. Saya bertanya sama Amir, hanya orang yang agak sakit-sakit sedikit lah kepalanya yang bisa tahan menghadapi Leo Kriski. Nah, Amir rupanya bisa menghadapi Leo Kriski. Karena kalau saya pribadi udah kapok gitu. Karena ada berbagai keunikan yang kita agak-agak tahan menurutnya. Tiba-tiba minta piano besar, begitu konsernya pianonya gak dipakai. Macam-macam lah yang dia gitu. Amir tuh sanggup ya artinya dia gitu. Lantas saya diskusi dengan Amir tentang Jakarta Malay Festival yang insya Allah tahun ini adalah tahun yang ke-8. Diskusinya panjang dengan Amir, dan dia tidak pernah hadir ke acara saya karena berkali-kali ada halangan. Sekali kalau gak salah dia hadir, tapi gak sampai acara dimulai. Dia cuma datang menghormati saya, setelah itu dia ada acara kawinan, jadi dia pergi lagi. Jadi gak sempat ke acaranya, ke prosesnya. Tetapi selalu dia mendukung terus, dia mensupport terus. Soal Jakarta Malay Festival nanti aja saya ceritakannya. Yang pasti adalah bahwa saya berada dalam mobil di jalan Cawang, Ondista. Sebuah mobil itu kalau gak salah BPM, bukan SNS. BPM masuk, saya lupa siapa yang mengabarkan telah meninggal dunia Amir Hussein Daulay dan sekian-sekian. Saya berhentikan mobil saya gak sanggup lagi berjalan. Untuk beberapa saat saya terjenuh dan air mata gak bisa saya bendung. Saya berhenti, saya berdoa, lalu saya berjalan. Saya kira hari ini dia sudah menjadi orang yang paling bahagia di antara aktivis, karena dia sudah dekat dengan Nabi-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi bola nih. Jadi posisi masih kosong-kosong antara Prancis dan Uruguay. Lupa sekali nanti waktu dan tempat kami persilahkan. Masih banyak ya teman. Mohon maaf lagi dan batin dulu. Kemudian saya pengen mengajak teman-teman berdoa buat Amir. Bagi yang beragama Islam, mohon kirim al-fatihah. Bismillah. Saya sebetulnya tidak terlalu banyak berkorelasi dalam gerakan selama Orde Baru dengan Amir. Yang waktu itu yang saya tahu bahwa Amir itu milik aktivis Jakarta. Saya kenal pertama sama Amir waktu itu ada persoalan di UNAS. Jadi Politika sebagai majalah kampus itu di Bredel, dan kami di Bandung mencoba untuk membuat solidaritas. Kita datang ke UNAS dan demo di rektorat UNAS, dan di situ mulai ada relasi Bandung-Jakarta.
Tapi ini Amir telah Amir ternyata bukan milih teman-teman Jakarta saja, tapi Amir milih semua aktivis di Indonesia ini. Jadi kalau ada yang mengaku aktivis kemudian dia tidak kenal Amir Husin Dahulay, saya kira dia bukan aktivis. Ya, saya secara pribadi saya mendapat kesan yang kuat bahwa Amir ini memang multi talenta. Bicara musik dia oke, bicara seni secara umum dia oke, bicara politik juga pasti. Dan dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Kan setiap orang punya gaya masing-masing, tapi Amir bisa mengimbangi gitu. Dan kesan lucu yang sampai hari ini masih saya ingat adalah ternyata Amir itu takut sama cecak. Saya tahunya waktu kalau kita kumpul di Bandung itu selalu di rumah saya. Jadi teman-teman aktivis dari luar kota kalau ke Bandung pasti di rumah saya. Nah, termasuk suatu hari Amir di rumah saya dan tidur di situ, ya rame-rame, tiba-tiba ada cecak jatuh. Waduh, dia langsung kayak ketakutan gitu dan hampir pingsan. Di situ baru saya tahu bahwa Amir memang takut sama cecak. Jadi dia tidak takut sama Soeharto sebenarnya. Itu yang menariknya. Dia cuma takut sama cecak. Jadi kalau Soeharto tahu waktu itu, saya kira sudah selesai gerakan. Simpul gerakan memang ada dari Amir. Nah, yang kedua, saya punya kesan, saya pernah berantem sama Amir soal teman kita, Ali Akom. Ali Akom ini juga sahabat saya. Dan saya merasa secara moral harus cari dia karena dia dinyatakan hilang. Tapi Amir bilang, sudah lah Raska, kau jangan romantis. Si Ali itu sudah bosan miskin. Tapi aku tidak percaya sama Amir. Tetap aku cari dan saya dan tidak ada satupun aktivis yang ke rumahnya Ali. Tapi saya ketemu, saya bicara sama bininya dan memang dia tidak pernah pulang. Itu yang semakin saya tidak percaya sama Amir. Tapi kemarin kawan kita yang jadi duta besar di Mesir itu telepon saya, namanya Helmi. Dia bilang, Paskah, ini ada kawan kau di sini. Saya bilang, kirim fotonya. Dia kirim, betul. Itu Ali Akom. Jadi luar biasa. Nah, sayangnya Ali sudah meninggal. Kemudian saya percaya omongan Amir itu. Jadi Amir ini juga bisa merahasiakan. Ini yang menarik. Jadi dia bisa pegang rahasia. Dan dia bisa mendorong orang. Dia paham dengan kehidupan pribadi teman-teman yang satu persatu itu, termasuk Ali. Ya, saya bilang alhamdulillah bahwa yang penting buat saya Ali, kalaupun meninggal kita harus tahu di mana mayatnya. Tapi alhamdulillah dia kayaknya sudah makmur dia. Ya, tinggal kalian cari aja. Saya kira perlu dapetin juga si Ali itu. Atau, ya. Nah, kemudian dengan Amir ini, ya satu lagi terakhir menjelang meninggal, saya tahu ternyata dia concern sama kesehatannya. Jadi waktu dia kalau ada yang besuk selalu dia dikasih buku, orang-orang yang besuk itu dikasih buku Miracle of Enzyme. Memang buku ini bagus sekali. Saya sudah beli 3 kali dan hilang. Terakhir yang keempat saya dapat dari Amir. Jadi Amir paham bahwa ini buku bagus. Jadi saya kira ini pesan kuat dari almarhum bahwa sehat itu penting. Jadi sekarang ini musuh kita yang pertama adalah sakit. Jadi Amir mau bilang itu. Setelah demokrasi terbuka, politik terbuka, demokrasi juga
mudah diperjuangkan. Tapi kalau kita sakit-sakitan, ya nggak ada itu juga. Iya. Jadi saya kira pesan kuat dari almarhum, jagalah kesehatan. Ya, saya sangat mendukung itu karena jauh sebelumnya saya sudah sadari itu, makanya saya juga berhenti merokok. Nah, jadi ini teman-teman, saya kira yang merokok coba pikir-pikir lagi untuk berhenti. Ya, kemudian ya, kalau usia memang sudah semakin bertambah, saya kira perjuangan dan doa itu menjadi penting juga. Saya kira tadi kalau Luki dapat pesan dari Amir bahwa ya tidak boleh nakal dan sebagainya, saya kira itu benar sekali. Karena dengan kita sering banyak berdoa juga, saya kira kelakuan-kelakuan yang mudorat itu saya kira semakin mengecil, saya kira ini. Ya, saya kira itu sedikit. Dan kawan-kawan di Bandung juga sangat kehilangan Amir, karena pada saat Amir sehat, saya kira gerakan di Indonesia ini antar kota itu kalau masuk Jakarta itu menjadi tidak sulit, karena paling tidak Amir yang bisa menjadi mediator untuk semua pihak gitu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kami juga minta izin sebentar sebelum doa, karena kita makhluk begitu lemah di hadapan Sang Pencipta alam ini. Marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, dan Allah yang Maha Duhur, dan Allah yang menjadi penguasa dari barat sampai ke timur. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa Arab dan bangsa Ajam, antara kulit hitam dan kulit putih. Nabi yang kita kenal budi pekertinya begitu jujur, tidak pernah takabur, apalagi dia kufur. Nabi yang suci, Nabi yang sejati, Nabi yang simpati, Nabi yang tidak perlu direformasi walaupun tanpa rapat komisi. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, kami sudah mendengarkan dan menyimak paparan daripada teman-temannya Bapak Amir Husin Daulah ini. Ada yang memang tadi bilang sebagai guru, ada sebagai teman, bahkan ada sebagai rekan, bahkan mungkin ada sampai selaku orang tua. Maka kalau kita merenungkan sejenak, saat ini akhir di bulan Syawal dan masih suasana di hari raya Idul Fitri, mari kita bersama-sama mengenang kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Mungkin tahun kemarin kita masih bersama-sama berbarengan dengan orang tua kita, bahkan andai tolan kerabat famili, bahkan dengan keluarga kita. Tapi tahun ini kita tidak bisa bersama-sama. Terlebih orang tua kita selama kurang lebih 7 tahun, orang tua yang telah memandikan kepada kita, tapi kita belum tentu bisa memandikan orang tua di akhir hayat kita. Paling cuma seumur hidup memandikan orang tua itu cuma satu kali. Kalau terkena musibah pun sakit, kita belum tentu untuk bisa memandikan orang tua. Tapi minimal kita bisa memandikan orang tua seumur hidup paling satu kali. Tapi orang tua kita 6 tahun kurang lebih, dari pertama lahir, kedua, ketiga, keempat, dan bahkan sampai 7 tahun memandikan kepada kita, itu orang tua kita, maka tidak bisa dibalas. Maka Bapak Amir ini adalah selaku orang tua kita, tentunya marilah berikan doa kepada yang telah meninggalkan alam dunia ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Bapak Amir ini meninggalkan tentu rumah belajar, yang mana rumah belajar ini alamatnya di Kampung Empu, Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bogor, dan dimanfaatkan sama anak-anak belajar mengaji. Kurang lebih saat ini sudah mencapai 100, dan tentunya mudah-mudahan minta dorong doanya dari teman-temannya, mudah-mudahan rumah belajar ini Al-Ikhlas tentunya bisa bermanfaat dan tentunya bisa memberikan dorongan motivasi sebagaimana perjuangan daripada almarhum. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kami juga yang terakhir
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin pada malam hari ini kami sulah dan memberikan tentunya tausiah sedikit sebelum kita melaksanakan doa. Mari kita bersama-sama doa. Alhamdulillah walakunatum sholayah biharutin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin wa walidina amin. Yuk angkat kedua tangan kita. Karena pada malam hari ini disaksikan jutaan para malaikat, disaksikan para ruh syuhada, disaksikan para ruh aulia Allah pada malam hari ini dengan mengenangnya Bapak Amir. Tentu maka untuk itu marilah kita mengangkatkan kedua belah tangan dengan penuh rasa ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yang ada di dunia ini tentu kita pun akan kembali ilaihi rajiun, kita pun akan kembali ke alam yang sama tentunya bersama-sama dengan Bapak Amir. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu wa sahbihi rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nusihsana 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tardo walakal hamdu idha radita walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma salli wa sallim ala sayyidin Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidin Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidin Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidin Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidin Muhammadin hatta tarshal ardu wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka jadana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma fadna wa yahum bika nafika wa amanika wa yadika wa ziwarika min kulli shaytanin marid wa jabarin 'anil wa di'anin wa dibagin wa dihasadin wa dikulli disharin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salama wa qidna bi taqwa wal istiqamah wa aidha min mujibatin al mafil hali wal mali wal mali wal mali innaka samii'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sebelum tutup, ala bijak mengatakan lau arabtum hulu watal muslah ma arabtum muru atal kotnya. Seandainya, yang artinya lau arabtum hulu watal muslah, seandainya kau tahu manisnya pertemuan, ma arabtum kuru atal kotnya, seandainya pasti kau pun akan tahu pahitnya perpisahan. Mungkin pada saat ini bapak-bapak yang hadir di depan kami bisa berpisah dengan kami, dan tentunya bapak-bapak juga bisa berpisah dengan almarhum. Billahi bisabilillah, Allahumma fiq taqwa mentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody say cheese.